السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang saya sayangi tuan-tuan semua hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya memulakan tazkirah saya tuan-tuan, terlebih dahulu saya mohon keizinan kepada sekalian jamaah yang berada di sini, orang-orang alim yang ada di sini dan tuan-tuan semua, untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Lebih dahulu saya mengaku bahawa saya bukan orang alim, tidak seperti mana orang-orang alim yang lain yang pernah datang di masjid tuan-tuan. Cuma saya mengamalkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Apa yang saya tahu sedikit, maka saya akan sampaikan yang sedikit itu. Jika ada kesilapan dalam kuliah saya, tuan-tuan boleh bertemu dengan saya selepas daripada kuliah ini dan perbetulkan apa yang silap. Kerana saya bukan orang pandai dan saya sendiri mengaku bahawa saya adalah orang yang bodoh dan orang yang jahil, du'afa, terlalu lemah wal masyakin fi rahmatillah, pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum saya mulakan kuliah saya, sebenarnya saya kalau mengajar ataupun berkuliah, saya tak suka jadi imam sebab ada beberapa wirid yang saya tak baca. Jadi tuan-tuan, sebab perkara yang paling kita takut adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya mengajar, saya nak baca beberapa wirid yang saya tertinggal, iaitu sekurang-kurangnya 3 wirid yang perlu saya baca, iaitu akhir ayat pada surah At-Taubah, laqad ja'akum sayyidul istighfar dan selawat Fatim. Kerana kita telah beramal dengan ketiga-tiga aurat ini seperti mana yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya, siapa-siapa yang melazimkan dan tidak meninggalkan segala aurat ini, maka insya-Allah dikurniakan atasnya mati husnul khatimah. Maka sebab itu kita berharap dengan Allah, sebab kita bukan orang baik, kita berharap dengan Allah bahawa Allah kurniakan kita akan kematian yang baik, akhiran yang baik, ya, akhir yang baik, pertemuan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله.
Telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ubadu Thalathatu, Al-Ubadu Thalathatu Asnafin Likulli Sinfin Thalathatu, Thalathu Alamatin Yu'rafuna Sinfun Ya'budullah Ala Sabili Al-Khawfi, wa Sinfun Ya'budullah Ala Sabili Raja'i, wa Sinfun Ya'budullah Ala Sabili الحب. فللأول ثلاث علامة: يستحقر نفسه ويستقل حسناته ويستكثر سيئاته. وللثاني ثلاث علامة: يكون قدوة الناس في جميع الحالة، ويكون أسحى الناس كلهم بالمال زهدا في الدنيا، ويكون حسن الظن بالله في الخلق كلهم. وللثالث ثلاث علامات: يعطي ما يحبه ولا يبالي بعد أن يرضى ربه، ويعمل بسخط نفسه ولا يختم به بعد أن يرضى ربه، ويكون في جميع الحالة مع سيده في أمره ونحيه. Manusia itu terbahagi kepada tiga golongan, dan tiap-tiap golongan mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Dikata sini Abu Bakar. Yang pertama, kata Abu Bakar As-Siddiq, golongan manusia yang menyembah Allah, yang meletakkan ubudiah kepada Allah kerana takut akan azab Allah. Sebab takutkan neraka Allah. Kenapa mereka salah? Sebab takutkan neraka Allah. Kenapa tutup aurat? Sebab takutkan neraka Allah. Kenapa meninggalkan riba? Sebab takut akan azab Allah, seksa Allah, neraka Allah. Kenapa meninggalkan mengumpat? Takutkan azab Allah dan neraka Allah. Yang pertama. Yang kedua, iaitu golongan manusia yang menyembah Allah, yang berubudiah kepada Allah kerana mengharapkan rahmat Allah. Golongan kedua. Dan golongan ketiga, kata Abu Bakar, iaitu kerana cintakan Allah Subhanahu wa Taala. Maka apa tanda-tanda orang yang apabila dia buat ibadat, golongan yang pertama kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa Taala? Satu, mereka ni merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ini sifat ubudiah, tuan-tuan. Kita kena ada merendah diri dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kita perlu merendah diri kepada Allah? Kerana fil hakikah, pada hakikatnya kita semua tak ada apa-apa. Tiap-tiap apa yang ada pada kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dalam usul, apa kata ulama? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan Allah telah mengadakan barang yang telah ada, dan dengan Allah akan mengadakan barang yang akan ada. Maka kita ini duduk di dalam ta'aluk ilmu, duduk dalam ta'aluk kudrah, duduk dalam ta'aluk iradah. Maka tak ada apa-apa kita ni. Sebab tu tak boleh sombong. Walaupun ada pangkat, jangan sombong. Walaupun ada ilmu, jangan sombong. Walaupun ada amal yang banyak, jangan sombong. Sebab kena ingat, kata ulama tasawuf, kita duduk di dalam tiga perkara ini: minallah, wa ilallah, wa billahi. Apa dia? Daripada Allah. Semua perkara yang kita perolehi datangnya daripada anugerah. Tapi kita silap. Kita ingat kita punya. Duit aku punya, pangkat aku punya, semua aku punya. Padahal dia lupa minallah. Kita tengok pada asal, tuan-tuan. Kita lahir-lahir saja, satu reta pun tak ada.
maka orang anugerahkan kita kain putih. Tak itu tuan-tuan. Orang pun datang, Masya Allah, lawanya budak ni. Bagi RM1. Kita baru nak ada reta masa tu. Baru sehari tuan-tuan. Allah dah bagi reta dah tuan-tuan. Maka kita lupa. Walhal, pada ketika itu, kita tak ada akal. Tak boleh nak fikir pun. Pada ketika itu, kita tidak sempurna kudrah. Pada ketika itu, kita tidak sempurna iradah. Kita tidak makan, apa yang kita tahu, nangis. Kita tidak berak, apa yang kita tahu, nangis. Kita tidak apa-apa, apa yang kita tahu, nangis. Tetapi, ini yang dikatakan antara orang yang apabila dia bersih, ketika itu, orang ni beroleh mendapat rezeki daripada yang tidak payah usaha. Ada ke tuan-tuan? Budak-budak lahir pergi meniaga burger ada? Ni nak cari duit ni. Kata. Kalau tak ada SPM, susah. Kalau tak ada ijazah, susah. Ya ke tuan-tuan, susah? Allah dah tunjuk dah. Kau tak tahu usaha. Kau lemah. Maka ketika itu, kau tak payah usaha. Itu budak. Orang gila tuan-tuan. Gila. Baju koyak. Cakap sorang-sorang. Kerja apa tuan-tuan? Makan tak? Ini belum mula-mula ni dah panas ni. Kerja tak ada. Makan tak orang gila? Sehari berapa kali tuan-tuan? 3 kali. Ada kencing manis tak orang gila? Ni yang tak gila ni ada kencing manis tak? Allah cabut akal pada orang gila kerana akal itulah sebesar-besar perkara dalam diri manusia. Maka apabila Allah cabut sebesar-besar perkara dalam diri manusia, maka dipelihara semua perkara oleh Allah. Zalim tak Allah? Tak zalim. Maka kita Allah bagi akal, Allah bagi kudrah. Usaha. Ingat, aku bagi Quran, aku bagi hadis. Maka ingat, maka bila engkau usaha, maka mengikutlah Al-Quran dan hadis. Orang perempuan yang boleh telanjang ni orang gila. Kalau kita telanjang, sekarang siapa gila, siapa tak gila ni? Yang tak diberati dengan hukum syarak, orang gila je. Yang tak diberati dengan hukum syarak, budak-budak. Tapi bila dah cukup syarat, berakal, baligh, Islam, ndak tak ndak wajib ikut Islam. Ndak tak ndak wajib percaya dengan rukun iman. Orang gila tak payah percaya dengan rukun iman. Tak apa tuan-tuan. Tak percaya tak apa orang gila. Tapi yang pelik, yang pakai kereta, yang makan tom yam, tak beriman dengan tak beriman dengan Al-Quran, tak beriman dengan qada dan qadar Allah, tak beriman dengan akhirat. Nampak tuan-tuan? Malam ni saya nak tanya orang, ni kawasan mana ni saya nak? Jitra. Berapa orang Jitra ada kayu sugi? Tolong angkat tangan. Saya nak tengok sebelah kanan tu. Tolong buat keluar. Ha? Tinggi rumah. Bagus. Telefon buat tak? Tolong biar angkat tangan tu. Seorang. 2 orang. Dalam banyak-banyak orang Jitra, 2 orang yang ada kayu sugi. Miss what?
Tuan-tuan, Nabi sebut apa? Orang perempuan ada? Orang perempuan? Tunjuk orang lelaki, dia berkata selamat aku. Ada tak? Tak ada juga. Ni nak marah eh? Nabi cakap orang yang beramal dengan miswak mudah sakaratul ma. Nabi dia cakap siapa bawa handphone Samsung mudah mati dia. Pasal apa tak bawa? Sebab ini tak penting. Pasal apa handphone bawa? Sebab handphone penting. Benda tak penting kita tak ingat. Apa yang penting dalam hidup kita? Duit bawa, handphone bawa. Sebab itu penting. Tapi sahabat dulu, dia bawa apa yang penting di dunia dan di akhirat. Dunia penting. Siapa yang salah pakai miswak? Benda ni remeh tuan-tuan. Minyak wangi, alhamdulillah. Ambil bahagian Haji, jangan risau. Nabi sebut, jika tidak memberati akan umatku, nescaya aku wajibkan ia bersugi. Kalau tak berat, aku wajibkan, kata Nabi. Nampak tuan-tuan? Jadi saya harap selepas kedatangan saya di masjid ini, semua orang kena pergi beli sugi. Sekali lagi aku datang, aku akan tanya lagi. Bukan degil dengan Ustaz Nizam tuan-tuan, tapi tuan-tuan degil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mana Rasulullah berdiri di hadapan tuan-tuan dan berkata perkara yang sama, apakah kita akan sami'na wa ata'na? Ataupun kita kata zaman law ni tak relevan lah Rasulullah lah. Orang mana nak pakai sugi lah ni lah. Kita baca Quran pun pakai empun oh, jangan mimin. Sekarang tak relevan Rasulullah. Bawa mashaf ni tak relevan lah, tak sesuai pada zaman ni. Nak ambil ini ni, pengotok lah Rasulullah. Entah, kitalah orang yang pertama menentang junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni tuan-tuan. InsyaAllah ni tuan-tuan. InsyaAllah ni tuan-tuan. Ambil brim sakit lutut boleh ya? Beratur tuan-tuan, beratur. Dua jam. Dua jam. Sebab apa? Sebab duit. Kita nampak dah tu duit. Sanggup kita. Sakit lutut, sanggup. Dua jam di bank tuan-tuan. Sanggup. Tapi tak sanggup nak semayang tasbih tiap-tiap minggu. Tak sanggup nak semayang tasbih setiap-tiap bulan. Tak sanggup kita. Betullah Nabi cakap. Betul Nabi cakap akhir zaman ini akan berlaku perkara-perkara ini. Kena rendah diri dengan Allah. Minallah, daripada Allah. Wa ilallah, kepada Allah. Jangan buat amalan selain daripada Allah. Sebab itu dalam kitab hikam, matan yang pertama disebut, jangan berpegang pada amal. Tentu orang sini orang alim Melaka ni, sebab itu saya nak mengajar takut. Wa ilallah, balikkan kepada Allah. Maka bila beramal, jangan pegang pada amal. Apa jangan pegang pada amal? Satu, kita ingat bahawa kita beramal, hendaklah kita pegang sungguh-sungguh daripada taufik dan hidayah Allah. Kalau kita tak dapat taufik, tuan-tuan tak datang malam ni. Tak datang tuan-tuan. Kalau kita tak dapat taufik tuan-tuan, kita tak boleh bangun malam. Bukan sebab sihat kita boleh bangun malam. Kalau tak dapat taufik tuan-tuan, kita tak boleh nak sedekah.
Kalau tak dapat taufik tuan-tuan, kita tak boleh nak selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada taufik tuan-tuan, kita takkan dapat buat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini tuan-tuan bukan zaman yang duduk 1400 tahun dulu. Zaman ni bukan zaman orang kafir benci Islam, tetapi zaman ni orang Islam benci Ini baru berapa minit ni tuan-tuan, tengok je hari. Tak mahu dia ada orang belah ni. Yang belah tu bukan orang kafir, orang Islam. Kereh macam ni kata. Ustaz ni tak ada hikmah kata. Hai, umur 70 tahun tak pakai sugi, hikmah apa? Nak nampak benda ni? Ni yang degil ni bukan 7 tahun Islam. Yang degil ni 70 tahun. Kita tinggal benda ni bukan sikit tahun tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau satu semayang memakai miswak dapat 70 kali semayang. Kalau tuan-tuan dah tinggal 30 tahun, tuan-tuan tak rugi ya. Yang bagi janji ni Nabi Muhammad, bukan orang lain. Rasulullah ni tuan-tuan syafaat kita fi dunya wal akhirah. Dia syafaat kita dalam dunia. Dunia lagi dah syafaat. Kita umur yang terlalu pendek, maka Rasulullah mohon dengan Allah, ya Allah, aku minta lah hati umat aku ni, hak yang jenis penyegaan ni, ya Allah. Semayang sunat 2 rakaat ya. Dia tak boleh nak pi, ya Allah, 4 rakaat. Nabi tak cakap kedah lah, aku lah. Ya Allah, maka Allah bagi kelebihan atas kita. Dengan salat 2 rakaat pakai miswak, masya Allah, dia bagi 70 salat. Nak mati pula tuan-tuan, masya Allah, maka mudah kita sakaratul maut, dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sekadar inda sakaratul maut, maka awal pertama kita di alam kubur, maka malaikat akan bertanya, siapa orang ni? Maka boleh tak kita mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah? Kalau boleh tuan-tuan, hak lain selesai. Tapi kalau tak boleh tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Betul, saya harap sangat. Saya harap sangat. Itu orang kata kat saya, ustaz, bila ustaz cakap kami sakit hati, bagus eh. Bila sakit hati tu bermakna iman sah sakit. Kalau demam, bagaimana tuan-tuan? Ha? Pergi klinik ha? Kalau demam, pergi KFC, tu nama dia. Ni nak sebut ni. Tapi tak sampai hati. Demam, pergi klinik. Maka doktor pun kata, yang ni demam. Ni ubat dia, kena injection ni. Yang memang tentang. Maka bila kita sakit, kita datang mengaji, maka kita dengar apa yang orang kata-kata di dalam pengajian, sakit hati kita. Ui, mana aku sakit ni? Aku kena bagi ubat ni. Kena berubat ni. Ha? Tak boleh leka dah. Tapi kalau tuan-tuan mengaji, ada jenis orang yang dah selesai tuan-tuan. Dia masuk-masuk je dia lena. Itu dah selesai dia tu. Tu iman yang sempurna nama dia. Dia tak ada rasa apa-apa pun. Itu dah iman yang sempurna. Dia tak ada rasa apa-apa, dia rasa lazat. Itu dia ada syok tu. Tak lama ayak meleleh. Dia lazat. Dan yang ketiganya, wabillahi. Apa dia wabillahi? Apabila dia gunakan segala nikmat Allah kepada Allah. Ingat, wabillahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia dengan Allah?
ikhlas billah. Ikhlas dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jaga tentang kita kena betulkan niat. Pasal apa pergi Mekah? Pasal apa pergi Madinah? Kena betul niat. Ustaz, semayang kat Mekah 100,000. Pergi 2 minggu tuan-tuan, balik mengumpat. Habis tak? Habis tak habis? Mengumpat tak nak berhenti. Umrah pun tiap-tiap tahun. Berhentilah oi. Sekali mengumpat, habis seluruh amalan. Berhentilah oi, mengumpat tu. Dah nak mati dah. Larat lagi mengumpat, gigi pun dah habis. Tuan Haji tu kata, lemah pula. Tak larat dah nak mati, mengumpat lagi. Ini yang Nabi cakap orang gila ni. Ini yang Nabi cakap bodoh ni. Ada akal tak fikir? Ada akal tak nak fikir? Nabi dah sebut dah, tu tak boleh, dosa. Maka azab dia, kebinasaan dia, apabila kita mengumpat, habis semua amalan kita. Penat kita buat tuan-tuan. Maka sebab itu kena ada rasa takut dalam hati. Apa dia takut tuan-tuan? Maka ulama sebut. Tak apa, kejap lagi saya berhenti. Apa ulama sebut? Yang dikatakan takwa itu mesti ada 4 sifat yang besar. Taubat. Ejaan takwa ta qaf waw ya. Ta taubat. Maka orang yang takut dia kena lazimkan taubat. Kalau cakap takut aja tapi tak melazimkan taubat tuan-tuan, bukan takut. Jangan tinggal Sayyidul Aksifra tuan-tuan. Ikutlah hak mana tuan-tuan. Ada yang baca istighfar kabir, ada yang baca Sayyidul Istighfar, ada yang macam-macam amalan istighfar. Tapi jangan tinggal istighfar. Kita tanya diri kita, berapa banyak istighfar aku hari ini? Tanya tuan-tuan diri kita, banyak tak istighfar kita hari ini? Ada tak 1,000 kali kita istighfar? Tak pun ada tak 100 kali kita istighfar? Kita pun kata tak ada. Pasal apa tak ada? Kita tak ada dosa ke tuan-tuan? Siapa yang tak ada, agak-agak tak ada dosa dalam masjid ni, tolong angkat tangan, saya nak bagi RM10. Ustaz, saya maksum Ustaz. Pasal apa pula maksum? Nama saya Haji Maksum. Tak ada seorang tak ada dosa. Saya pun berdosa. Walaupun kita tak tinggal sembahyang, tapi kadang-kadang hati kita sombong dengan makhluk Allah. Sombong ni dosa ke tuan-tuan? Dosa. Riak ni dosa ke? Dosa. Sum'ah ni dosa ke? Dosa. Hubu dunia ni dosa tak? Hubu dunia ni dosa tak? Saya mengajar tak macam tok guru tuan-tuan. Ustaz mengajar macam nak makan orang ni ke? Mengajar mu'alab lain, ni mukallab. Hubu dunia, tabung datang, dia ingat dia nak seluk tu hak hijau kan, dia ambil hak biru. Seringgit-seringgit, biru tu seringgit. Dia pilih hak paling kecil sekali. Orang kedekut, padahal mati bukan buat duit pun, tapi kedekut. Hatta kan Nabi sebut la yadkhul jannata bakhilun, takkan masuk syurga orang kedekut. Walaupun asbabul urud hadis itu berkenaan dengan zakat, tapi ada zakat wajib, ada zakat sunat. Zakat sunat sedekah.
Sampai Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi sebut macam tu. Ya. Dekat oh. Macam mana kubur nak terang tak tahu. Kerekut. Betul anak kita dapat duit kita, dia tak suka balik. Betul sekarang ni zaman semua orang pakai duit. Mati pun kena pakai duit. Mandi mayat. Jitra apa kata? Jitra. 100 apa? 100 apa? 180. Bagi 10 ringgit yuk. 10 ringgit weh. Mandi mayat 180. Van jenazah 40. Van jenazah tu hantar mayat pergi kubur ni wajib ke sunat tuan? Ha? Agak-agak sah tak tuan-tuan? Kita ambil duit biar hantar jenazah, agak-agak hukum Allah dia sah tak? Agak-agaklah hukum Allah dia sah tak? Tiba-tiba waris tak nak bagi. Waris kata aku tak mau bagi. Yang ni wajib orang Islam. Driver dia nak jalan tak jalan, nak jalan tak jalan. Tekan brek tekan minyak, tekan brek tekan minyak. Agak-agak sah tak? Kita dah letak rega ni sah tak? Kita dah letak rega ni sah tak? Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan tanya Tok Guru, Tok Guru. Kalau ada Tok Guru yang mengesahkan, tuan-tuan ikut. Saya tak berani. Saya tak berani. Sehingga menyusahkan orang nak mati. Susah tak? Susah. Gali kubur 80. Bagi 40. Korek separuh lah. Ni pasal apa separuh ni? Bayar pun separuh kata. Tetapkan macam tu sah dah tuan-tuan. Ditetapkan upah tu sah tak? Kita mengambil upah. Baik. Saya bagi contoh macam ni. Saya datang di Tera. Tiba-tiba orang panggil saya, "Ustaz, berapa bayaran?" RM2,000. Sebab aku tak masuk TV lagi. Aku baru masuk live streaming. Besok aku masuk TV, RM2,500. Saya minta RM2,500 ni. Sah ke tidak pada hukum syarak? Tuan-tuan jawablah. Aku nak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak boleh? Haram ke harus? Harus ya? Mengambil upah, minta upah dengan jalan agama, ha? Ha, ni ada ikhlas ulama sini ni, Jitra ni. Ha? Wahabi ke? Wala tashtari bi ayati thamanan qalila. Ambil upah boleh. Minta upah ha? Haram. Ambil upah boleh. Orang bagi kita boleh ham? Ambil. Tetapkan upah ha? Haram. Yang buat tu haram jadah. Haram jadah ni cakap Arab. Pi umrah tengok. Haram jadah. Haram jadah. Ha tu kita cakap haram jeddah ni, aku tak cakap haram mujadah. Haram jeddah. Maka inilah yang Nabi cakap. Maka ulama-ulama semuanya dah kerana dunia. Bukan ulama je, gali kubur pun RM80. Belum masuk GST. Ha. Ya, memang tuan-tuan. Minta upah tak boleh.
menerima upah boh boleh. Tengok dalam hadis tengok. Tengok dalam hadis tengok. Maka sahabat pergi satu qaryah. Maka ada pada qaryah itu orang sakit. Lepas dia baca-baca kerubuk-kerubuk baca-baca, sahabat baca petihah je pun. Maka kabilah itu bagi kambing. Maka dia pun balik jumpa dengan orang Islam. Maka kawan-kawan, kambing ni boleh mana ni? Tadi aku jampi elok. Maka kabilah tu bagi kambing. Jomlah kita sembelih, kata dia. Sahabat kata, janganlah, kita tanya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kau minta ke? Dia bagi. Maka sahabat kata, dia orang bagi ya Rasulullah. Kalau bagi halal, kalau minta ha? Haram. Ingat tuan-tuan, orang Jitra, tukang gali kubur ingat. Ada tukang gali kubur malam ni ha. Mampu Ustaz. Yang ketiganya, menganggap kebaikan sedikit di hadapan Allah. Orang yang ada rasa takut kepada Allah, dia akan anggap kebaikan tu sikit sangat. Kalau kita takut dengan Allah, kita rasa kita buat baik sikit sah. Sikit tuan-tuan, sembahyang sunat ba'dah 2 rakaat, qabliyah 2 rakaat, sikit tuan-tuan. Inikah kita nak masuk syurga Allah? Masya Allah. Betul, orang yang takutkan Allah, maka saya kata tadi empat sifat yang besar. Ta, takut. Qaf, qana'ah. Waw, wara'. Ya, yakinun billah. Bila dia taubat kepada Allah, ada sifat qana'ah. Kenapa perlu ada sifat qana'ah? Supaya terhindar daripadanya tamak. Orang yang takut dengan Allah, kena wara'. Berhati-hati dia. Dan orang yang takutkan Allah, yakinun billah. Yakin dia dengan Allah. Kalau dia tak yakin dengan Allah tuan-tuan, maka dia tak boleh takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang pertama. Ya. Itu tanda dia. Ya. Golongan yang kedua pula, orang ni bila dia buat sesuatu ibadat kerana mengharapkan Allah, dia kalau dalam kitab tasawuf dia panggil waridat ni tuan-tuan. Tiap-tiap wirid adanya waridat. Ni waridat dia. Kalau kita buat kerana azab, waridat dia ni. Hak tiga sebelum dia. Kalau kita buat kerana rahmat Allah, ni waridat dia. Satu, menjadi taladan kepada orang lain dalam semua keadaan. Dia menjadi kuduah. Orang nak ikut dia. Anak ikut dia, isteri ikut dia. Maka dia menjadi contoh. Ini orang yang membuat amal kerana rahmat. Yang keduanya, iaitu menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang pemurah dengan dunia yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, hatinya sentiasa zuhud kepada Allah. Zuhud ni tuan-tuan, bukan pakai baju yang berlubang-lubang. Itu zuhud sunat. Zuhud yang wajib, iaitu meninggalkan tiap-tiap perkara yang haram. Kerja bank tinggallah tuan-tuan. Kalau ada orang kerja bank malam ni, berhentilah. Pasal apa berhenti Ustaz? Riba ni haram ke haram? Haram. Ada khilaf tak haram riba? Kut sebelah Kedah ni tak berapa haram, tak tahulah. Apa hukum riba Ustaz? Bukan tak haram, tak berapa haram. Tak ada khilaf dah ulama. Riba ni hukum dia haram. Masih lagi kerja di bank yang bukan Islam, berhenti. Sebab orang yang mengamalkan riba, maka amalnya ditolak oleh Allah.
satu amal pun Allah tak terima tuan-tuan. Kalau ada kerja bank, tinggal tuan-tuan. Kalau ada kerja insurans yang bukan Islam, tinggal tuan-tuan. Apa unsur-unsur riba, tinggal tuan-tuan. Kalau beli kenderaan yang ada unsur riba, tinggal tuan-tuan. Sanggup kita tunggu sampai 7 tahun tuan-tuan? Kita beli rumah dengan sistem riba, sanggupkah kita tunggu 25 tahun masuk neraka Allah? Kalau tuan-tuan sanggup, silakan. Alang-alang masuk neraka, biar sampai neraka jahanam. Sila. Tuan-tuan berani? Berani? Tak ada istilah apa nak buat? Apa nak buat? Apa nak buat? Tidak ada istilah itu. Besok kalau Allah tanya, boleh tak jawab macam tu? Hei, Pulan bin Pulan, kenapa kamu masih mengamalkan riba? Apa nak buat ya Allah? Go to hell forever. Tanyalah dalam neraka. Apa nak buat? Kenapa aku masuk neraka ya Allah? Apa nak buat? Dalam dunia, kau tak percaya dengan ayat aku. Ini Allah sebut dalam surah Sajadah. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَكُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيذُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا ada pun orang yang fasik, dia kekalkan dosa, degih juga, tanda juga, lawan Allah juga. Kita tak tinggal semayang tapi kita lawan Allah pada sudut yang lain. Kita tak tinggal puasa tapi kita lawan Allah pada sudut yang lain. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahum annar, dicampak ke dalam neraka Allah. Kullama aradu ay yakhruju minha. Orang yang masuk dalam neraka dia pun panjang neraka tuan-tuan, panjang. Malaikat yang menjaga neraka tolak balik ke dalam neraka Allah. Lalu malaikat berkata, "Zuku azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun." Rasakan! Rasakanlah! Rasakanlah! Akan azab Allah Taala, kata malaikat, yang mana dalam dunia engkau dustakan ayat-ayat Allah. Kau kata kau beriman dengan ayat riba, tapi kau teruskan juga. Kau kata kau beriman dengan ayat mengumpat, tapi kau teruskan juga. Kau kata kau beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, tapi kau teruskan juga. Seolah-olah kita telah mendustakan akan ayat Allah. Yang kita lawan ini adalah Allah. Yang kita lawan secara terang-terangan adalah Allah Rabbul Jalal. Allah tentang. Allah kata jangan mengumpat, kita lawan juga. Allah kata tinggallah riba, jangan beli rumah pakai sistem riba. Kita pun jawab, darar ustaz. Darah ni kalau tak beli rumah, kita duduk tepi jalan tuan-tuan, ni nama dia dah darah. Boleh makan babi, kalau tak makan mah mati. Itu pun ambil babi tu tak boleh lah seekor tuan-tuan, panggang bagi lokcok, panggang. Saya 3 hari tak makan ustaz, jumpa babi ya, panggang.
Ulama kata boleh makan babi sekadar kita dapat kuasa untuk cari makanan lah lain. Tak boleh nak buat babi tiga rasa, tuan-tuan. Banyak kita langgar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak sedar. Kita tak sedar. Jangan langgar Allah, tuan-tuan. Jangan langgar Allah, tuan-tuan. Ada orang langgar Allah, dia tolak hudud yang tu terang-terang. Ada orang langgar Allah, dia tolak munakahat. Dia terima hudud tetapi dia tolak munakahat. Ada orang dia terima hudud, dia tolak muamalat. Yang dikatakan makrifah dalam usul ni apa, tuan-tuan? Kita bincang sikit, lepas tu saya nak berhenti. Ini tahap kemuncak panas ni. Dalam kitab usul, dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, bila disebutkan kata makrifah ini, disebutkan kata jazam putus, mesti keluar empat perkara. Satu, keluar jahil. Sama ada jahil basit atau jahil murakab, baru dinama makrifah. Yang kedua, tak ada ragu. Ragu ni apa, tuan-tuan? 50 percaya, 50 tak percaya. Contoh paling senang macam ni lah saya bagi. Dalam fiqh ada 4 rubuk: ibadat, munakahat, muamalat, jinah. Ibadat dan munakahat kita percaya, tapi kita ragu, kita tak percaya dengan muamalat Islam, dengan jinayat Islam. Tapi ini nama dia syak, zan. Tiga kita percaya, satu tak percaya. Percaya ibadat, percaya munakahat, percaya muamalat, percaya jinayat, tak percaya pula. Saya takut sebut kapi ni pasal apa? Yang keempat, waham. Apa waham? Ibadat, percaya. Munakahat, tak percaya. Kahwinkan anak, masih tak ikut Islam, ambil kapi lagi. Hantaran tu kapi ke Islam? Hei, orang citra, hantaran tu kapi ke Islam? Kena kat dia diam. Dalam Islam ada hantaran ke maha? Maha, bukan ya maha. Tu hantaran 20 ribu tu kapi ke Islam? Yang sebut kapi seorang je. Hantaran tak ada dari Islam. Pelamin kapi ke Islam? Hindu tu kapi lah. Payah no lah, lapik-lapik lah. Lapik-lapik buat apa? Tak kapi Islam tu aja. Dalam munakahat Islam tak ada. Dalam munakahat Islam tak ada hantaran. Dalam munakahat Islam tak ada pelamin. Tak tahulah kalau tuan-tuan jumpa pekah ada. Maka sunat buat pelamin. Tak ada. Dalam munakahat tak ada. Bila tak ada, bukan Islam. Tapi orang pandai cakap, "Ustaz, saya tak sanding. Saya tangkap gambar aje." Maka pelamin ini untuk buat tangkap gambar aje. Baik. Cuba tuan-tuan beli babi seekor besok, bela depan rumah. Boleh tak?
Boleh tak? Ha? Ay, babi tak boleh pula. Kita bukan makan babi. Bela aja. Buat tengok-tengok. Pasal apa babi tak boleh? Pasal apa pelamin boleh? Eh, itu babi ustaz. Pelik orang Islam ni. Babi je haram. Babi pun haram, mengumpat pun haram. Babi pun haram, tinggal semayang pun haram. Tu yang tinggal semayang tu suruh makan babi. Oi, babi dia kata. Tu yang buka aurat tu, yang pakai seluar tu, yang kala-kala rambut tu, bagi makan babi. Eh, haram dia kata. Tapi kala rambut tak haram pula. Pakai seluar tak haram pula. Aurat orang perempuan ni, luar semayang, apa dia tuan-tuan? Kita bincanglah. Kalau saya tak betul kan, tuan-tuan tegur saya kat luar. Saya tak ada masalah. Sebab saya tak pandai. Dalam semayang, aurat orang perempuan jangan nampak warna kulit. Betul tak? Betul orang perempuan, kalau semayang pakai seluar sah tak? Sah kan? Sebab tak nampak warna Luar semayang, jangan nampak bentuk tubuh bah. Kalau orang perempuan pakai seluar, sah ke tak sah? Bini kita yang pakai seluar lagi tu, sah ke tak sah? Pakai baju. Saya bagi contoh lah. Kalau pakai jubah macam ni, nama dia menutup tubuh bah. Tapi kalau pakai baju separuh macam ni, bawah dia nampak seluar. Pakai seluar kat bawah. Nampak tak bentuk badan? Tak nampak apa, kaki tu nampak. Ha? Saya memang pakai kain. Tu perempuan tu, bukan saya. Jadi nampaklah batang kaki dia tak? Nampak batang kaki dia. Itu bentuk kaki lah. Yang dibenarkan nampak bentuk ni berapa tuan-tuan perempuan ni? Dua tempat je. Satu kepala, dua dada lempang. Satu kepala, dua bahu ya. Tu bentuk yang boleh nampak. Selain daripada tu tak boleh nampak. Semayang tak apa. Betul sah kalau dia pakai seluar. Dia jaga tu pergi umrah. Nampak? Tawaf sah lah. Tapi orang jantan nampak macam? Tak pula seluar jarang. Dia pun cakap, ustaz saya dah tua ustaz. Siapa nak saya ustaz? Kau yang tua, yang nak kau orang tua lah. Sikit lagi saya berhenti tuan-tuan. Sikit lagi. Dia nak panas ni. Biasalah Honda Bonzio dah lambat panas tau. Honda Aspire dia cepat panas. Rung cepat panas. 3 bulan tengok dengar dia punya enjin. Bonzio biasalah tuan-tuan. Ni yang duduk tepi dinding ni semua Honda Bonzio ni. Honda Bonzio biasalah tuan-tuan. Dia tak ada dah, sekarang tak ada stok lah. Rosak dia. Antara dua ya. Lempak dalam sungai. Sama biar macam tu ya. Ataupun nak tunggu spare part tu Jepun tu. Biasalah tuan-tuan. Bagus tuan-tuan. Sebenarnya bagus duduk tepi dinding ni. Minta maaf tuan-tuan yang duduk tepi dinding. Tak, jangan merasa hati pula. Ni saya nak cakap bagus dah. Saya bukan marah.
nak cakap bagus. Pasal apa pula? Maka dinding ini akan menjadi saksi pada tuan-tuan di yaumal mah mahsyar. Lepas tu kena panggil ramai lagi orang supaya dinding ni penuh, tiang penuh. Jadi semua dinding ni dia tak dekat ada iri hati. Dia kata tuan tuan Haji ni dia duduk situ lah dari mula sampai habis. Maka dinding hak sebelah dia kata tak ada siapa nak sandar tepi aku. Nama tak? Ha, sampai dinding tu ada nama Tuan Haji tu lah. Orang lain duduk Tuan Haji tak tahu ni tempat Tuan Haji tu kata. Berubah lah. Yang ketiga. Nak mentirah, nak mentirah. Setan ni biasa tuan-tuan. Nah, dia dengar nak berhenti lah, dia segar sikit. Usah nak berhenti lah tu, dia kata. Selama hari, dia minta. Nak berhenti lah, nak berhenti lah. Takkan kita asyik kena tipu tuan-tuan. Sekali kita tipu setan tengok. Yang ketiganya, sentiasa berbaik sangka kepada Allah pada segala yang dicipta, pada segala yang diciptanya. Rabbana ma khalaqta hadza ba, tak ada satu pun yang sia-sia. Yakin tentang dengan Allah. Kalau nak mati iman, nak mati husnul khatimah, yakin dengan Allah. Apa Allah suruh, apa Allah cakap dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Jangan langsung kita berbelah bagi. InsyaAllah mati Islam. Mati Islam. Tapi kalau kita ragu juga, kita zan juga, kita waham juga, kita syak juga, maka takut-takut dalam keadaan kita syak, kita mati. Takut-takut dalam keadaan kita waham, kita mati. Takut-takut dalam keadaan kita zan, kita mati. Ya. Kadang orang marah saya tuan-tuan. Kenapa pula kahwin tak ikut Islam boleh kapir? Kahwin tak ikut Islam boleh kapir. Kenapa pula ustaz? Ya. Kita tak jalankan hudud kah? Kapir. Tak jalankan munakahat Islam pun kah? Kapir lah. Sama je. Ya. Tapi pelik ya. Semayang tak ada orang nak tokok tambah. Dari dulu sampai sekarang kaedah semayang sah, sama je. Tak kira zaman siapa pun. Kan? Zaman siapa pun tak pernah orang tukar semayang, orang pindah semayang, orang ubah semayang. Tak ada. Ha. Tapi bab lain, orang pindah, orang ubah, munakahat, muamalat, jinayat. Ha. Pelik kita. Ubahlah semayang. Kena baik sangka dengan Allah. Golongan yang ketiga yang buat ibadat kerana cintakan Allah. Satu, akan memberi apa yang dicintanya, tidak menghirau apa pun jika memperolehi keadaan memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah tak kira dah tuan-tuan. Yang dia nak hanyalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kisah dah apa orang kata dah. Yang dia takutnya jika mana Allah tidak redha kepada dia. Macam itulah doa Nabi. Sewaktu Nabi mohon pertolongan daripada orang-orang Taif kalau tak silap saya. Nabi kena baling tuan-tuan berdarah. Kemudian Nabi doa. Ya Allah, aku tak kisah kalau keluarga aku benci aku. Aku tak kisah kalau orang-orang di sini marah aku, benci aku. Aku tak kisah, ya Allah, kalau semua orang dalam dunia ni tak suka aku, tak redha aku. Tapi aku kisah, ya Allah, dan aku takut jika engkau yang tidak redha aku.
Inilah seperti mana yang disebut dalam kitab Aqidatun, dalam kitab Minhajul Abidin. Suatu Allah bertanya kepada Nabi Adam AS, "Wahai Adam, siapa kawan kau? Siapa jiran kau?" Maka Nabi Adam kata, "Engkau ya Allah." "Kau duduk sekampung dengan siapa, Adam?" "Engkau ya Allah." Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam AS, "Wahai Adam, pada hari ini aku tidak mahu berkawan dengan kau. Pada hari ini aku tidak mahu sekampung dengan engkau," kata Allah. "Keluarlah engkau, sebab engkau telah melanggar akan perintah aku. Aku tak nak dah kawan dengan kau, Nabi Adam. Aku tak nak dah jadi jiran kau dah. Aku tak nak dah. Aku tak nak sekampung dengan engkau," kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. "Keluarlah engkau. Keluarlah engkau sebab engkau lawan aku," kata Allah. Walhal Nabi Adam melanggar perintah Allah sekarang. Agak-agak Allah Ta'ala ni nak kawan tak dengan kita? Kita bukan sekali langgar, kita dah juta-juta kali dah. Kita bukan sekali langgar, kita dah ratusan kali dah. Kita bukan sekali langgar, tuan-tuan, kita dah banyak kali langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agak-agak Allah Ta'ala ni nak terima kita tak? Agak-agak Allah Ta'ala ni terima kita tak? Kita langgar bukan sekali. Maka Nabi Adam apabila Allah halau daripada syurga, dalam kitab Minhajul Abidin disebut menangis Nabi Allah Adam 400 tahun. Nabi Adam nangis tentang 400 tahun. "Ya Allah, ampunkanlah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah." 400 tahun. Nabi Adam dia tak angkat kepalanya. Malu dia nak angkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Sampai malaikat Jibril datang. Kata malaikat, "Wahai Adam, Allah dah ampunkan kau." Nampak tak? Kita tak. Bermakna kita orang yang degil dengan Allah. Taubat tidak? Kita tak taubat. Mana ada kita taubat? Mana ada kita taubat? Saya baca istighfar, ustaz, itu bukan taubat. Istighfar tu kalimah tau. Taubat. Apa taubat? Kata Nabi, "An-nadmu fahuwa tau." Menyesal. Kita tak menyesal, tuan-tuan. Mengumpat dah puluhan tahun, tak menyesal pun. Tak amal sunnah puluhan tahun, tak ada rasa apa-apa pun. Kita tak amal sunnah ni puluhan tahun, tak ada rasa apa-apa pun. Tak pakai serban puluhan tahun, tak ada apa-apa pun. Tak pakai sugi puluhan tahun, tak ada rasa apa-apa pun. Tak ikut sunnah Nabi puluhan tahun, tak ada rasa apa-apa pun. Tak ada rasa pun. Tak semayang sunat, tak ada rasa apa-apa pun. Malam tadi tak bangun malam tahajud, tak ada rasa apa-apa pun. Pagi tadi tak semayang duha, tak ada rasa apa-apa pun. Hari ini tak baca Quran, tak ada rasa apa-apa pun. Hari ini tak baca tasbih, walhal tasbih itu perintah Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah kamu pagi-pagi dan apa? Ini cakap saya ke cakap Allah, tuan-tuan? Al? Jadi nak masuk syurga macam mana agak-agak?
InsyaAllah tuan-tuan. Kita minta rahmat Allah. Dari tuan-tuan yang saya kasih sekalian setakat ni je. Betul, pertemuan saya dengan orang Jitra, minta ampun, minta maaf. Kejap tengking lah. Biasalah tuan-tuan. Ngaji ni kalau saya baca kitab je, tinggal aku seorang. Korang tidur. Nak-nak yang duduk kat tiang, aku duduk kat dinding, lagi sedap. Mata pejam, kepala angguk je. Macam faham, tapi tak faham-faham. Yalah, hidup dah 10 tahun tak nak pakai serban, mati elok pula pakai serban tu, heran tu. Kawasan sini kalau mayat pakaikan serban ke tak? Tak pakai ya? Tak pakai ya? Baguslah, hidup dengan mati sekali tak payah pakai. Bagus. Terbaik orang Jitra. Terbaik. Pasal apa pula Ustaz? Perbezaan antara orang kafir, musyrikin dan orang Islam. Nabi suruh ikat serban-serban mereka. Ada hadis tak? Ikatlah serban dengan mereka. Tuan. Ada. Pasal apa malu pakai serban? Kata dah habis tak? Dia orang muda-muda ni pasal apa malu pakai serban? Yang tua-tua ni tak apa, tak lama lagi matilah ni. Jangan risaulah. Ya, yang muda-muda ni. Apa degil sangat? Malu dengan Islam. Malu ke dengan Islam? Ustaz pun ramai tak pakai. Janganlah ikut ustaz. Kita ikut Nabi Muhammad. Kita zahirkan Islam kita. Zahirkan Islam. Macam menggali sing. Menggali. Nampak tak? Siapa yang boleh pakai turban dalam Malaysia ni jadi askar? Menggali. Siapa boleh pakai turban jadi polis? Menggali. Dia boleh naik motor. Menggali. Kita tak boleh. Tengok IC. Belum haji. Haji penipu. Betul tak? Itu yang dah pergi haji tak pakai. Haji apa? Belum haji tak pakai. Orang kata haji penipu. Udah pergi tak pakai. Haji apa nama? Haji temberang. Patut dah pergi haji pakailah. IC haji. Orang tak panggil haji marah. RM11,000 ustaz dia lah. Ni duk gadai tanah bendang ni ustaz, nak pergi haji ni RM11,000 jangan main-main. Tiba-tiba balik orang tak pergi haji, mau tak meradang ustaz. Tak pakai haji lah tuan-tuan. Dalam kubur tak pakai lah. Baik tuan-tuan, sekat ni je pertemuan kita insyaAllah. Tuan-tuan tolong doakan saya ya. Satu je, saya minta orang Jitra ni tolong doakan saya. Kenapa saya minta doa orang Jitra? Saya ni tuan-tuan, selalunya apabila sampai saja bulan Ramadan, maka Allah akan uji saya dengan satu penyakit. Memang saya dapat di tiap Ramadan. Penyakit ni dia pelik sikit. Jadi tuan-tuan, saya tak ceritalah penyakit tu. Jadi saya dah kena hampir 7 tahun berturut-turut setiap Ramadan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tahun lepas saya tak kena. Sebab saya dah minta-minta jemaah minta tolong doakan. Bermula daripada bulan Rejab ni lah saya dah mula minta doa. Jadi tahun lepas banyak Masya Allah doa-doa sahabat-sahabat kita makbul. Ramadan saya tak kena, alhamdulillah. Jadi tahun ni saya nak minta jugalah. Mudah-mudahan saya tak kena juga. Jadi bukan saya tak redha tuan-tuan dengan apa yang Allah bagi. Saya redha dengan apa. Jika tuan-tuan doa besok saya sakit juga, tak apalah. Saya redha lah. Bukan doa tuan-tuan tak makbul. Doa tuan-tuan makbul. Cumanya Allah Ta'ala tukarkan pada benda lain. Jadi minta tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya sihat insyaAllah. Dan ikhlas dalam buat kerja agama ini. Sehinggalah saya rebah jatuh ke bumi menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang ikhlasun billah.
هذه وآخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تهان كمين، kami tadahkan kedua tangan kami ini ya Allah, yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang penuh dengan kejahatan dan kekejian. Kami mohon keampunan kau ya Allah, kami mohon kemaafan kau ya Allah. Kami hambamu yang terlalu banyak salah dengan kau ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak sangat langgar perintah engkau ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, kami engkar dengan perintah engkau, taatkan kami ya Allah. Ya Allah, kami tak kuat untuk beramal dengan agamamu sepenuhnya ya Allah, maka kuatkan kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Kami mengakulah ke hadapan kau ya Allah akan keadaan kami yang sebenarnya, bahawa kami tidak benar-benar lagi beramal dengan agamamu ya Allah. Kami mohon, kami minta ya Allah, jadikan kami hambamu yang benar-benar beramal dengan agama engkau ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam husnul khatimah. Mudahkan kami ketika kami mati ya Allah. Luaskanlah kubur kami ya Allah. Jangan kau sempitkan kubur kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan atas kami syafaat daripada nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezekikan juga pada anak-anak dan isteri kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minkum.